itu saya katakan orang alim ni Zola, kadang-kadang ya, Allah terbalikkan hati dia menjadi orang yang takabur. Alim tetapi takabur. Sama macam iblis. Iblis juga ya, tak ada apa yang iblis tak tahu sebenarnya. Benda-benda gaib ni, apa yang kita tahu tentang syurga dan neraka, iblis lebih awal tahu daripada kita. Ini sering saya ulang. Saya nak peringatkan bahawa dengan ada ilmu itu bukan menjamin kamu ya, berada dalam syurga. Dengan adanya ilmu yang tinggi, jangan bongkak dan takbur. Kerana ramai ulama-ulama yang masuk neraka kerana ego dengan ilmunya. Ilmunya tidak dimanfaatkan kepada orang lain. Tetapi ilmunya hanya untuk mengangkat diri dia dan kumpulan dia. Dengan ilmunya dia memperlekehkan orang lain. Macam iblis. Dia bukan tak tahu Allah itu satu. Sebelum kita diajar tentang Allah itu satu, iblis tahu awal lagi. Sebelum Mahajadi tahu bahawa Allah itu satu, iblis itu lebih awal tahu. Dia lebih awal tahu syurga dan neraka. Bahkan dia lebih awal dah masuk syurga. Dia dah masuk syurga, saudara. Neraka je iblis tak masuk lagi. Dan Allah janjikan bahawa dia akan masuk. Syurga dia dah rasa dah. Haji Haji pernah rasa duduk syurga? Tak pernah lagi. Kita hanya boleh bercakap tentang syurga. Kita tak pernah masuk syurga. Walaupun itulah cita-cita kita. Tapi iblis dah masuk. Dia tahu. Dia tahu wujudnya Nabi Allah Adam. Dia tahu. Allah akan cipta Adam. Dia tahu sebelum Haji Haji tahu. Iblis dah tahu awal dulu lagi. Tapi sebab apa? Sebab dia sombong. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Oleh kerana takburnya dia, maka dia jadi kafir dan tempat dia neraka lah. Dia tahu. Tapi dia rasa ego, sombong. Sebab Adam dicipta tanah. Kan? Apa barang dia kata, takkan aku nak sembah. Takkan aku nak sembah dengan perintah Allah. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam kecuali iblis. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Takbur. Ilmu, dia tahu Allah wujud, dia tahu Allah satu. Dia tahu ada syurga, ada neraka, dia tahu Nabi Adam akan turun, dia tahu satu hari nanti rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tahu. Tapi takbur. Macam inilah. Ada orang alim negara kita, dia tahu kebenaran, dia tahu Anwar memimpin, bukanlah sempurna. Anwar bukan malaikat, Anwar ni bukan Nabi, bukan maksum, bukan sempurna. Tapi dia tahu dia lebih baik daripada yang sebelum ini. Dia tahu, tetapi kerana ego dan takburnya, dia cerita dengan orang lain, inilah kerajaan lebih teruk daripada Dajjal. Anwar buatlah apa-apa pun, bawa alamat Islam Palestin, dirawat dan negara kita. Tiket pun tidak mendatangkan kesyukuran kepada ulama seperti ini. Bagi mereka, apa pun yang Anwar buat, ya, apa pun yang Anwar buat, Anwar perlihatkan tetap dia lebih teruk daripada Dajjal. Aku saja kumpulan malaikat, Anwar kumpulan Dajjal. Ini diracunkan kepada penyokong-penyokong mereka. Dan penyokong mereka tidak berani mempertikaikan. Walaupun saya percaya di kalangan ahli PAS, memang terima dengan secara jujurnya mereka tahu apa yang PM buat itu baik untuk Islam. Tetapi kerana cintanya mereka kepada Lebai Hadi, yang mereka anggap ulama itu, bagi mereka, mereka tak sanggup untuk mempertikaikan Lebai Hadi. Walaupun Lebai Hadi kata, ya, tai itu pengat. Ha, kalau dia kata tai itu pengat, orang kata pengat lah. Haji Hadi Ponteng dengan Parlimen pun tak ada siapa berani tegur. Tak ada tegur. Haji Hadi memfitnah pun, menulis dengan memfitnah, tak ada siapa berani tegur. Sebab itu bila dia memfitnah, pemimpin lain pun memfitnah. Sebab itu dalam BIMPAS ni, paling banyak pemimpin parti politik dan negara kita, dari segi fakta dan data, pemimpin parti politik yang paling banyak memfitnah, paling banyak kadar fitnah adalah parti PAS. Banyak memfitnah pun juara dia, kalah fitnah pun juaranya dia.
Sepatutnya parti dia lah paling sedikit lagi tinggi track record. Sebab kamu parti Islam. Parti Islam mengajar kita supaya bersangka baik terlebih dahulu. Tak, kamu yang paling banyak fitnah. Sebab apa? Sebab kamu mengangkat seorang presiden yang juga kaki fitnah. Seorang presiden yang suka melihat umat Islam berpecah belah. Bila bersama kamu, itulah penyatuan Islam. Ya, bila bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional, itulah dia penyatuan Islam. Kamu membaca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bila bersama dengan UMNO dalam Muafakat Nasional. Bila berpisah dengan UMNO, kamu kutuk UMNO habis-habisan. Itik patah kaki, UMNO nyanyuk. Merata-rata baca kudut nazilah. Luar parlimen, dalam parlimen. Ini jenis puak-puak ni. Dalam kubur besok. Ya, disoal oleh para malaikat. Depan malaikat dia baca kudut nazilah. Dia marah malaikat belasah dia. Baca kudut nazilah. Habis semua benda nak ditunggang kan. Semua benda nak tunggang kan saudara. Kita ingatkan ada orang berani tegur. Tak ada orang berani tegur. Bahkan Mursyidul Am pun ya, mengiyakan. Walau ramailah mufti-mufti juruk agama kata. Kan? Kunazilah tu tidak boleh digunapakai dalam semua perkara. Mufti kata, Mursyidul Am kata boleh. Bila kita tertekan dia baca kunazilah. Bila tertekan dia baca kunazilah dia kata boleh. Tak masalah. Tapi bila kita lihat sekarang ni, lagi banyak mereka baca kunazilah yang pecah puak mereka. Yang berselaru puak-puak mereka. Sebab itulah Tuhan tak bagi ketenteraman. Di kalangan pemimpin mereka, termasuk juga ustaz-ustaz mereka. Berselaru cakap. Terabur hukum. Tak tentu halah. Ha? Tiba-tiba mulut terbuka nak cerita pasal maksiat, sukan dan sebagainya. Dah last kali orang tunjuk. Baru lagi. Ustaz daripada Terengganu tu bercakap tentang sukan maksiat. Kan? Dan Allah pamerkan dalam sukma baru ni. Oh, pun Terengganu ada hantar perempuan pakai spenda. Pakai bikini dalam sekolah renang. Jawapan dia apa? Di luar pengetahuan kami. Senang je paham kita. Bila berlaku tak petang hidup ni, di luar pengetahuan kami. Berlaku konsep di pulau di Terengganu. Aloha. Di luar pengetahuan kami. Konsep renang wanita pakai bikini. Sukma perempuan pakai spenda. Terjun. Di luar pengetahuan kami. Tapi kalau berlaku tempat orang. Oh, dalam pengetahuan kami. Black Rock dalam pengetahuan kami. Oh, judi arak di Selangor dalam pengetahuan kami. Konsep dalam gerabak ketapi dalam pengetahuan kami. Anwar ini sokong Anwar Liberal dalam pengetahuan kami. Oh, kalau orang lain semua dalam pengetahuan dia. Bila berlaku terbaitan hidung dia. Alasan dia, di luar pengetahuan kami. Di luar pengetahuan kami. Di luar pengetahuan kami. Ini bangga lebay. Sembang. Kan? Ha. Kita bukan nak petikai kan tentang ya, ahli sukan yang terjun pakai bikini tu. Kita tak pernah petikai pun. Tapi kamu hipokrit. Kamu hipokrit. Kita tidak terlibat sukan maksiat-maksiat. Dah semerang lah. Ya. Kalau sangat konsep berlaku negeri kamu aku saja. Mengaku sajalah. Jangan dia cari salah orang lain. Berlaku di negeri kamu, kamu cik dalih. Untuk mengatakan kamu tak tahu. Di pulau tu pun konsep dia tengah tu. Alasan macam tu lah. Tak tahu. Di luar pengetahuan. Kami dah denda pun. Ni. Persatuan Sukumar ni. Pilih denda dia. Biar jadi sejarah. Ya, menjadi mencipta sejarah sesatunya atlet yang akan didenda kerana berpakaian bikini waktu terjun dalam acara di Sukma. Sebab peserta-peserta kami kalau ikut undang-undang Islam di negeri kami ya, nak berenang hendaklah terjun pakai jilbab. Terjun papan anjal tu kalau lelaki pakai jubah. Kan, duduk papan anjal tu pakai jubah. Jangan pakai seluar dalam terjun. Saudara boleh bayangkan apa akan berlaku. Yang perempuan pula berenang pakai jilbab. Mahathir kata apa dalam bicara minda?
Negara dijajah oleh kerajaan. Kau nak menyanyuk atau tak menyanyuk orang tua ni? Negara kita sekarang ini sebenarnya belum merdeka. Kita belum merdeka. Siapa kata Malaysia merdeka? Negara kita dijajah oleh kerajaan. Kepala otak dia. Negara dijajah oleh kerajaan, saudara. Yang jadi pemerintah negara itu disebut kerajaan. Yang melantik kerajaan itu adalah siapa? Rakyat. Melalui pilihan raya. Kerajaan dibentuk melalui amalan demokrasi. Melalui sistem pilihan raya. Siapa yang bentuk kerajaan? Adalah rakyat. Melalui pilihan raya. Yang memerintah kerajaan itu, ya, yang memerintah negara itu dipanggil kerajaan. Mahathir kata, kita dijajah oleh kerajaan. Habis selamanya dia perintah 20 tahun, siapa? Ha? Siapa jajah negara kita? Kerala. 20 tahun negara kita dijajah oleh Kerala. Boleh begitu? Boleh kita kata macam tu? Saya nak beritahu, punya pentokong Mahathir ni. 20 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri, boleh tak kita kata bahawa negara kita rupanya dalam sejarah kena tulis kat buku, teks. Sejarah untuk kita katakan dalam negara kita selama 20 tahun, pernah 22 bulan juga selepas itu, negara kita dijajah oleh Kerala. Kalau ini, ya, nak guna petua Mahathir ni, yang nyanyuk ni, kalau kita nak guna petua dia ini, ini jadi dia. Dia akan merosakkan anak muda, saudara. Dia akan merosakkan minda anak muda. Saya harap anak muda tak sebodoh itu. Sama ada kamu berpendidikan tinggi atau rendah, jangan terpengaruh dengan kata Mahathir mengatakan negara kita ini dijajah, sedang dijajah oleh kerajaan. Saya nak bagi tahu anak muda bahawa kerajaan itu siapa? Kerajaan itu adalah pilihan rakyat, orang yang mengundi dalam pilihan raya. Rakyat majoritinya memilih, maka itulah terbentuknya kerajaan. Dan kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang berdaulat, yang dipilih oleh rakyat, yang dipilih oleh majlis raja, yang disetujui oleh agung dan diabsahkan oleh parlimen. Inilah kerajaan yang terbentuk. Bukan penjajah. Tapi kerana sakit hati dia, tiba-tiba hari ini kerajaan dijajah oleh kerajaan. Negara dijajah oleh negara. Sejak bila? Sejak Anwar Ibrahim angkat sumpah. Itu je. Sebelum itu kerajaan ini adalah kerajaan berasal nasional. Kerajaan ini adalah kerajaan Perikatan Nasional. Waktu dia jadi Perdana Menteri, dia sebut kerajaan itu adalah kerajaan Perikatan Harapan. Dia tak sebut kerajaan, dijajah oleh kerajaan. Negara dijajah oleh kerajaan, dia tak sebut. Waktu dia jadi Perdana Menteri, 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Kemudian dia jadi Perdana Menteri sekali kedua. 22 bulan dia jadi Perdana Menteri. Tak pernah pun dia sebut bahawa negara ini dijajah oleh kerajaan. Tak pernah. Yang disebut adalah Kerajaan Barisan Nasional. Saya Perdana Menteri Kerajaan Barisan Nasional 22 tahun. Selepas itu saya adalah Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan. Bila Anwar jadi Perdana Menteri, tak tergamak mulut dia sebut ini kerajaan perpaduan. Tak tergamak dia nak sebut dasar kita Malaysia Madani yang dia nak bagi tahu anak muda supaya anak muda dapat diperbodohkan. Dia nak bagi anak muda ni, nak racun anak muda ni supaya bangkit dan berjuang. Negara kita belum merdeka. Dia nak ajak anak muda ni berjuang supaya jatuhkan kerajaan ini, sebab negara kita sekarang ini dijajah oleh kerajaan. Bodoh. Bukan saja bodoh, bangsat. Kalau Anwar zalim macam dia, Mahathir ini harus kita usir rantau ke Kerala. Sebab dia tidak mengiktiraf kerajaan ini. Dia masih lagi menganggap negara ini tidak merdeka. Dia masih menganggap negara ini dijajah oleh orang. Dia tak layak berada. Kalau dia nak cari negara dah pada dia merdeka, dia boleh pilih negara selain daripada Malaysia. Kalau Anwar zalim lah. Tapi Anwar tak buat macam tu, saudara. Boleh je Anwar nak buat. Dah kamu tak akui negara ini merdeka, kamu carilah negara merdeka. Pergi. India ke, Pakistan ke, Kerala ke. Pergi. Orang pun tak ingin kamu. Rakyat Kedah pun tolak kamu, hilang deposit. Mari, nak beritahu. Tempat kamu lahir itu, buang kamu, aibkan kamu, ya, malukan kamu, sehabis-habis malu. Tak pernah ada Perdana Menteri dalam pilihan raya hilang deposit. Kamu sesatunya hilang deposit. Tak pernah ada, saudara. Carilah sejarah.
Perdana Menteri mana? Bekas Perdana Menteri mana yang bertanding dalam pilihan raya hilang deposit? Kamu lah. Sebab tu kamu boleh baik dengan Ibrahim Mahdi sebab Ibrahim Mahdi pun pernah hilang deposit. Sesuai lah tu. Dua ekor ni. Berkawan. Allah aibkan dia di dunia lagi, saudara. Allah tunjukkan. Sebab itu hidup dia tak pernah aman. Dia ajak rakyat Malaysia bangkit kerana negara ini belum merdeka. Negara ini ya dijajah oleh kerajaan. Maka dia ajak orang bangkit. Supaya apa? Supaya dapat menyelamatkan anak dia daripada kes-kes mahkamah. Itu aja. Sebab itu dalam bicara minda tu dia banyak cerita tentang keluarga dia. Bila sebut pasal mahkamah. Ya. Dia marah sangat Anwar pergi siasat harta benda dia. Sebab apa saudara? Sebab sebelum ini tidak ada seorang pada menteri pun yang berani siasat keturunan dia ni. Tak ada. Yang tak suka pada dia ramai, betul? Yang tak suka pada Mahathir tu ramai. Pak Lah pun tak suka kat dia. Ya? Pak Lah pun tak suka Mahathir sebab Mahathir ganggu dia. Najib sendiri pun tak suka Mahathir. Mahathir ganggu dia. Selepas itu Muhyiddin terbuat atap jadi Perdana Menteri. Muhyiddin pun tak suka dia sebab tu Muhyiddin pecat daripada Bersatu. Muhyiddin pun tak suka Mahathir. Tapi mereka hanya sekadar tak suka. Tapi tak berani pun nak menyiasat keluarga dia. Tak berani seorang pun. Pak Lah, Najib, Muhyiddin selepas itu. Ismail Sabri. Selepas itu walaupun diganggu oleh Mahathir, tapi mereka tak berani nak siasat keluarga dia. Sebab apa? Wallahu alam, kenapa mereka pemimpin ini tak berani nak siasat. Tapi bila sampai kepada Anwar Ibrahim, Anwar tak peduli kamu tun ke, tan ke, datuk ke, apa ke. Ha? Kalau kamu ada kes, kita akan siasat. Kalau kamu rasa kamu tidak bersalah, kamu pertahankan diri kamu di mahkamah. Kalau kamu bersalah, kamu terima akibat dia. Itu je dengan Anwar. Sebab tu dia marah sangat. Sebab selama ini tak pernah usik keluarga dia. Selama ini dia saja yang boleh usik orang. Walaupun dia dah pencen, tapi dia usik Pak Lah. Dia ganggu Pak Lah. Sebab Pak Lah tak nak ikut arahan dia. Projek jabatan Bengkok. Dia kacau Pak Lah sampai Pak Lah yang tak jawatan. Dia suruhnya dengkirit itu. Ya, sebagai orang yang mengganggu Pak Lah sebelum Pak Lah jadi Perdana Menteri. Dia cirit itulah jadi kadam dia. Dia cirit itulah batu apinya. Sehingga Pak Lah letak jawatan. Letak jawatan bukan naik dia cirit. Letak jawatan Najib naik. Najib pun dilawan oleh Mahathir. Bukan kerana satu MDB pun sebenarnya. Ya, dia marah pada Mahathir pasal Mahathir tak angkat anak dia Mukhlis dalam jawatan tertinggi UMNO. Itu aja saudara. Itu je alasan dia. Cuba kalau Najib bagi peluang kepada anak dia. Ha? Dalam jawatan UMNO. Dia takkan usik Najib, saudara. Dia takkan usik. Percayalah cakap saya. Kalau ada orang bagi tempat kepada anak dia Mukhlis. Ha? Berada dalam kepimpinan UMNO. Dia akan puji dan akan puja Najib habis-habisan. Tapi sebab Najib tak layan itulah. Sebab dia akan terus kata dia lawan Najib. Itu je. Tapi Najib tak kacau. Bila Najib Perdana Menteri, Najib tak kacau dia. Najib tak peduli, tak layan dia. Lepas tu siapa? Dia jadi Perdana Menteri. Ha, dia jadi Perdana Menteri, bagus semua. Kan? Ha, bagus semua, tak ada, tak baik. Dia jadi Perdana Menteri 22 bulan. Tapi Allah balas dia balik. Sebab niat dia tak baik. Ya? Dia jadi Perdana Menteri ya? Dengan niat yang tidak baik. Dia nak khianat Anwar Ibrahim. Sebelum dia khianat Anwar Ibrahim, Muhyiddin khianat dia dulu. Jatuh dia. Nak jadi lagi Perdana Menteri kali ketiga. Kan? Agung bagi peluang. Jangan letak jawatan. Dia letak juga. Sebab dia yakin bahawa dia akan diangkat juga jadi Perdana Menteri. Tapi dapat tak? Tak dapat. Muhyiddin sailam tengah jalan. Akhirnya apa jadi Perdana Mahdi? Yang dikendong kececiran. Yang dikejar tak dapat. Padan muka. Nawaitu nak sekat Anwar jadi Perdana Menteri. Akhirnya kalau Allah kata, kalau dia nak angkat seseorang itu jadi pemimpin, pada bila-bila masa Allah boleh angkat. Dan kalau Allah nak jatuhkan mana-mana pemimpin, bila-bila masa dia boleh jatuhkan. Sebab itu Muhyiddin jatuh. 17 bulan dia jadi Perdana Menteri. Sebab itu janji Allah, buatlah perancangan macam mana pun, scheme of thing macam mana pun lah. Lantik menteri kabinet paling besar. Lantik utama pertama menteri. Bagi peruntukan JLC. Semua kepada UMNO, PAH dan sebagainya bersatu. Lantik macam-macam. Tapi kalau Allah nak tarik kamu jatuh. Terduduk kamu.
yang jatuhkan Muhyiddin bukan Pakatan Harapan. Saya nak bagi tahu, sepatutnya yang menjatuhkan Muhyiddin itu parti kita, Pakatan Harapan, sebab kita dikhianati. Tapi kita tak perlu buat kerja, saudara. Yang menjatuhkan Muhyiddin itu adalah UMNO. Sebab kamu sendiri membuli UMNO, kawan kamu sendiri. Itulah pembalasan dia. Bila UMNO tegur, kamu marah. UMNO cakap sini, kamu marah sebab kamu dah jadi Perdana Menteri. Oh, ugut UMNO. Jangan ganggu saya, jangan tekan saya. Saya tekan button nanti. Saya boleh tekan button butang bila-bila masa, dia kata. UMNO tegur dia. Oh, dia kata saya akan tekan butang. Jangan cabar saya. Tak sempat kamu tekan butang, UMNO tekan butang, jatuh terkangkang di jilid, saudara. Jatuh terkangkang dia. Bukan PH jatuhkan. PH tak buat pun undi tak percaya. Nak buat undi percaya macam mana parlimen dia tutup. Kita tak kumpul SD pun jatuhkan dia. Seperti mana dia sibuk sekarang ni SD. Eh, PH tak sibuk SD pun. Kamu jatuh dengan sendirinya. Sebab kawan kamu jatuhkan kamu. Sebab Allah dah atur. Kalau kamu khianat orang lain, satu hari nanti kamu akan dikhianati. Maka terimalah akibatnya, wahai Din Cirit. Sebab itu hari ni, meroyan tak habis-habis. Kumpulan-kumpulan ini, saudara, berganding bahu. Ya. Dengan program-program mereka, program ceramah, jelajah, selamatkan Malaysia, konon-kononnya. Wahai selamatkan anak menantu. Buat dekat Putrajaya, Seri Perdana, takkan kacau. Ya. Buat depan rumah kediaman resmi Perdana Menteri, saudara, berhimpun, demonstrasi. Ada tak semburan FRU? Tak ada. Ada tak orang kena gari kat situ? Sepak terajang kat situ? Tak ada, saudara. Tak ada. Itu pun Haji Hadi dan Haji Awang kata, dalam forum dia, dia kata negara kita disekat, suara kita disekat, kerajaan ini zalim, tidak boleh bercakap. Tak boleh bercakap apa lagi? Depan pintu kediaman resmi Perdana Menteri, kamu melalak, menyalak pertahanan yang kurap. Orang tak ganggu pun kamu. Eh, cuba zaman Mahathir aku membuat. Sebab itu zaman dulu kita berhimpun di KL, di Sogoh, di Tanah Merdeka, saudara. Kita tak pergi depan rumah kediaman Perdana Menteri ini. Kita tak pergi melalak, menyalak depan pagar istana. Kita buat di Bandar Raya, di Kota Raya. Himpunan kita. Itu pun kita dihalang dengan FIU, disembur FIU, gas mata, pukul dengan belantan. Semuanya kita dah rasa, saudara. Kamu selama 2 tahun pernah tak setitis air FIU singgah di kulit kamu? Pernah? Pernah tak mana-mana ceramah kamu diganggu, mikrofon kamu dirampas atas pentas? Pernah? Sampai depan rumah kediaman resmi Perdana Menteri pun orang bagi kamu menyalak lagi. Cuma kamu tak dapat kumpul orang lah. Depan 100 orang. Menyalak lah kat situ. Webi viralnya, musibatnya, dan kuintannya. Kan? Buatlah, ada orang kacau. Ada FRU. Kesekat 100 lebih, tak payah FRU. Antarela je jaga. Kan? Macam family day. Lepas tu buat lagi. Dekat mana? Sasaran dia dekat Parlimen Tambun. Orang konon nak pergi hebat. Parlimen Perdana Menteri. Ada orang kacau. Boleh dia Perdana Menteri nak guna kuasa dia. Oh, ni parlimen saya. Ni pusat khidmat saya. Saya minta polis sekat. Jangan bagi. Kalau mereka masuk, sembuh dengan gas pada mata. Boleh je kalau anuan arahkan. Tapi anuan tak peduli. Pasal anuan kata, hak kamu bersuara, hak kamu berhimpun. Jangan rosakkan ketenangan awam. Jangan ganggu tenangan awam, cukup. Berhimpun. Berapa orang kamu dapat kumpulkan dekat Parlimen Tambun? Macam jual durian lah. Tentu je. Family day juga. Jadi hari ni kamu nak kata di sekat kebesaran suara. Nak banding dengan zaman Mahathir. Tanya orang berapa ramai jadi mangsa sepak terajang FRU. Berapa ramai masuk lock up kerana berhimpun. Berapa ramai ditahan, dipenjarakan, hilang pekerjaan kerana membawa reformasi. Kaki tangan kerajaan disekat pangkat kerana menyokong reformasi. Kaki tangan kerajaan dipindahkan ke Sabah dan Sarawak kerana menyokong reformasi. Berapa ramai zaman Mahathir, saya nak tanya? Berapa ramai dia berhentikan kerja kerana menyokong reformasi? Sebab itulah Anwar ini, bila keluar penjara, Turki nak ambil dia bekerja di sana. Dengan gaji lebih besar daripada gaji Perdana Menteri. Turki nak ambil dia. Anwar kata apa? Saya kalau saya nak kacik kekayaan, nak cik duit, ya, dia boleh terima je jawatan Setua Agung PBB yang ditawarkan kepada dia. Dia boleh pegang. Dia dapat tahu lah Setua Agung. Berapa negara nak melobi dia, Anwar. Sebab tu dia bebas menjadi Setua Agung PBB, saudara. Bukan mudah nak dapat.
Tapi apa negara nak lobby dia dan Turkiye pun nak ambil dia untuk bekerja negara mereka sebagai penasihat kewangan supaya tahu kelebihan Anwar yang Anwar ada. Tapi Anwar kata, kalau saya nak membina kekayaan empire keluarga saya, bila-bila masa saja dia boleh pergi. Tetapi saya memikirkan puluhan tahun ya, pejuang-pejuang reformasi ini berkorban untuk diri dia. Yang berkorban untuk Anwar bukan keluarga dia saja. Ya, keluarga dia kuat mempertahankan suaminya kerana Kak Wan ada pendukung-pendukung yang sentiasa berada di belakang dia. Berapa ramai pejuang-pejuang reformasi yang dapat melihat sekarang ini kejayaan yang mereka perjuangkan. Sebab itu Anwar kata dia tak sanggup tinggalkan pejuang-pejuang reformasi yang adanya yang telah mati. Ada yang sakit, lumpuh dan sebagainya. Ada yang hilang pekerjaan. Ada yang menderita kerana memperjuangkan dia. Bila dia dah bebas, apakah wajar dia tinggalkan mereka ini? Sebab itu Anwar kata dia tak teramak. Dia nak balas jasa sokong kurangnya. Dia kata, saya nak tunjukkan kepada mereka apa yang kamu perjuangkan itu akan mencapai kejayaan. Dan nah hari ini Perdana Menteri kita, walaupun di bawah kerajaan perpaduan, tetapi kita boleh melihat ya, tubuh yang bernama Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri kita. Bila kita dah berjaya mengangkat dia sebagai Perdana Menteri, apakah tugas kita terselesai? Apakah reform itu terselesai? Tidak, saudara. Reformasi ini terus berjalan. Ya, terus berjalan kerana reformasi ini tidak pernah mati. Dan tugas kita adalah mempertahankan orang nak bawa agenda reformasi ini. Tugas kita sekarang ini mempertahankan dia. Kalau dulu tugas kita mengangkat dia, tugas hari ini adalah kita nak pertahankan dia. Bukan kerana dia maksum, bukan kerana dia yang terbaik ya, di seluruh dunia. Tetapi inilah manusia yang Allah pinjamkan. Bukan lama pun untuk kita. Tetapi Allah pinjamkan untuk kita seketika. Dan kita bersyukurlah. Ha? Dan kita manfaatkan apa yang Allah beri pinjam kepada kita.